tanya tadi. Penempatan bola yang cukup baik tadi di ruang yang kosong di area permainan Solusi. Nah. Lima saja kita lihat Dimas. Sayang sekali Dimas. Tak masuk. Yang Dimas yang telah dapat dimentahkan tadi oleh blocker-blocker dari pemain Angkasa. Ali ini kontak sudah lakukan sah. Ada pembiaran bola. Jadi poin pertama untuk Angkasa 16-19. Kontak sudah lakukan. Taufik pertama kali ini dan Dimas melaksanakan tugasnya dengan baik. Main bola, dapatkan bola di posisi yang benar-benar tidak terjaga. Satu poin bertambah untuk Solusi 20-16. Anggi hari sisi sebelah kiri lapangan 8-18. Dimas angkat bola, kita lihat bisa di blocking dengan baik. Ini serangan dari Solusi. Bisa terpaksa tadi Mas. Luar biasa. Mana Solusi suaranya lagi? Angkasa seperti dulu ya. Tim Solusi Dimas bersiap menimbang-nimbang bola. Sudah lakukan self. Kontak terima bola tadi. Angkat bola Ferry kali. Pemain kita lakukan fight. Namun bisa diaktifasi lagi oleh pertahanan. Masih bisa. Dan ya. Masih bisa kita berpukul keras dari Orianto namun bola selamat bola lagi teks sehingga menambah menjadi 6-4 bukan main pengat kembali juga Amiro dari Solusi. Amiro lakukan set ada Berni siapa tujuh banyak hasil tadi Amiro kurang cermat covernya sehingga agak bertambah untuk Angkasa 5-6. Masih ada nomor punggung 10 dari Angkasa lakukan set. Dilihat kita tadi bola pun dari Aldi berhasil dari menambah kedudukan menjadi 7-5. Dimas lakukan set. Gacor ada Aldi keluar 6-7. Terjadi kejar mengejar angka di set yang ketiga ini. Oke, kembali kita lihat Harry lakukan set. Lep saja ke tengah ada Dimas di sana. Masih bisa diselamatkan. Sudah dipukul keluar. Angka berpada 15-17. 15-17 Angkasa kembali bangkit untuk mengejar di pertigaan. Kita lihat ada Harry masuk ke tengah bola pemain jantung ini. Pemain yang diambil dari Proliga. Kita tunggu saja Bobby Pekan. Apa antin petir menyambar di siang hari ini. Kepada hari masih kita tunggu ada Aldi dari Solusi. Lop saja ke belakang. Kita tunggu 1-2. Selamat ini kita lihat kalian melakukan sebaik sekeras tadi berhasil menambah angka menjadi 16-18. Ada nomor punggung 1 kembali lakukan set. Silau tadi kita lihat apa boleh buat kembali Patik Pantosan lakukan set. Di sana pukul keras masih ada Dimas kembali Dimas angka bertambah kembali 20-16. Game out kembali kita lihat 22 kita lihat siapa yang akan sambaran dari kotak tadi namun sayang keluar tidak akan bisa masuk. Datang misalkan
lagi. Nah, ada juga lagi. Nomor 1 masih bisa diambil. Ada Aldi. Bude Petir masih lihat posisi. Ada Perdi. Balik ini Bogor. Tiga kali. Ada 0-1 misalnya di dalam gawang melakukan set. Sampai gak terlihat tadi bola seperti begitu cepatnya. Pukulan. Masih.